Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ketemu lagi di channel kita, channel terupdate, terbaper, tercute tentang Lesti dan Bilar yang tiap hari tentunya membuat kita semua pada penasaran. Apalagi hingga dini hari, Lesti dan Bilar melakukan proses syuting kelepas dengan ikhlas drama miniseri yang akan dipersembahkan Indosiar. Namun nyatanya akhirnya syuting tersebut usai sudah. Alhamdulillah finish, kata Ari Lobster. Tentu saja hal itu menjadikan couple cute kita sekarang akan bisa bermalam minggu. Mereka apakah udah siap-siap? Terlihat Dede Alesti udah melakukan perawatan, senyum sumringah di wajahnya. Dan Bang Wi pun udah bersiap-siap, guys. Mau kemana dia, si ganteng ini? Apakah mereka berdua akan menghabiskan waktu di malam minggu ini untuk bersama-sama? Quality time keluarga bersama sang kekasih? Bagaimana kira-kira? Tentu saja mereka sebagai muda-mudi yang lagi dimabuk cinta dan digandrungi oleh kita semua, tentu akan meluangkan waktu untuk sekedar makan bersama ataupun keluar menghabiskan waktu sejenak untuk rehat, karena esok mereka harus siap-siap meramaikan acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-26. Tentu saja malam ini adalah malam istimewa, malam minggu yang sama-sama dinanti dan ditunggu oleh muda-mudi yang sedang lagi jatuh cinta ini. Ya, tak hanya Lesti, tapi semua muda-mudi yang sedang dimabuk cinta tentunya ingin melewati malam minggu bersama, walau hanya sekedar bercengkrama atau ngapel saja. Tetapi bagi muda-mudi yang dilanda cinta ini dan begitu padat acara, tentunya hari ini adalah peluang besar mereka untuk rehat dan untuk refreshing sejenak sebelum esok mereka kembali padat untuk meramaikan acara hari ulang tahun Indosiar. Tentu doa kita semoga Rizky Billar dan si Dede Lesti selalu sehat, selalu diberikan kekuatan, selalu berkah baik rezeki dan usianya tentunya. Support terbaik dan tercute bagi mereka adalah mendoakan keberlangsungan kisah cinta mereka yang akhirnya semoga akan segera menuju pelaminan. Itu saja kabar terbaru di mana Bang Bi dan Dede Lesti udah siap-siap mempersiapkan diri baik kesehatan dan juga penampilan, seperti si Dede Lesti yang udah melakukan perawatan. Jangan lupa bagi kalian yang masih penasaran untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.